Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddam. Masehi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa oleh kita, begitu cepat rasanya perjalanan waktu ini. Satu tahun sudah kita lalui. Insyaallah besok kita sudah memulai perjalanan hidup kita di tahun 2024 Masehi. Sebagai kita umat beriman, dengan berakhirnya tahun 2023 ini, hendaklah kita mengadakan muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Muhasabatun nafs, muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita perlu senantiasa introspeksi diri kita. Waktu yang kita lalui ada tiga. Yang pertama adalah masa lalu. Yang kedua masa sekarang. Dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Masa yang lalu itu tinggal kenangan lagi, Bapak Ibu. Dan waktu yang berlalu itu tidak akan pernah kembali lagi. Jangankan satu tahun lamanya akan kembali lagi, satu detik pun waktu ini tidak akan pernah kembali lagi. Maka ketika Imam Al-Ghazali, dia panggillah murid-muridnya. Lalu ketika itu Imam Al-Ghazali itu memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada murid-muridnya. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan atau diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Di antaranya, wahai murid-muridku, menurut kalian, manakah yang paling jauh menurut kalian? Ada yang menjawab yang paling jauh itu sudut-sudut dunia sana. Oh, langit, bintang, matahari itu yang paling jauh. Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, memang benar apa yang kalian sampaikan itu memang jauh. Tapi ada yang paling jauh dari itu lagi. Saking jauhnya tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengejarnya lagi, untuk mendatangi lagi. Apa itu wahai guru? Itulah waktu yang berlalu. Jadi waktu yang berlalu ini, Bapak Ibu, itu adalah yang sangat-sangat jauh yang tidak bisa kita gapai lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berakhirnya perjalanan hidup kita selama satu tahun ini,
Maka hari ini, malam nanti, Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan? Saya menghimbau kita semuanya dan keluarga-keluarga kita semuanya, jangan pernah kita ikut untuk merayakan, meramaikan tahun baru ini berhura-hura nanti di jalan. Itu bukan budaya-budaya kita umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristiani saja Bapak Ibu, malam pergantian tahun baru ini itu tidak dibenarkan satu orang keluarganya keluar dari rumahnya tadi. Jadi malam nanti rupanya orang-orang Kristiani itu dia berkumpul, dia berdoa dia. Lalu siapakah yang meramaikan jalan itu? Yang merayakan tahun baru itu? Itu hampir 100% kita umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah muhasabah terhadap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kata Umar bin Khattab, hitung-hitunglah diri kamu. Artinya masing-masing kita ini, kita tengok masa lalu kita. Perjalanan hidup kita dalam satu tahun ini, kita lihat-lihat kembali Bapak Ibu. Oh, dalam kebaikan kita, apa-apa saja yang sudah kita lakukan dalam satu tahun ini. Lalu apa saja peningkatan-peningkatan dalam ibadah yang sudah kita perbuat dalam satu tahun ini. Ini perlu kita evaluasi. Kemudian kita lihat juga di mana kekurangan kita, di mana kesalahan-kesalahan yang masih kita perbuat dalam satu tahun ini. Ini perlu sama-sama kita evaluasi diri kita, sehingga kita berusaha menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan tahun 2024 ini Bapak Ibu, mari sama-sama kita berazam, kita berusaha, kita jadikan tahun yang lebih bermakna lagi, berkualitas dalam segi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ada tiga golongan, tiga kelompok umatku, kata Nabi. Kira-kira kita bisa nanti melihat dalam kelompok yang mana kira-kira kita? Apakah kita termasuk kelompok yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga? Kelompok yang pertama itu kata Rasulullah, "Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa saja kata Rasulullah yang hari ininya lebih baik dari hari kemarinnya. Artinya terus dia melakukan kebaikan-kebaikan, terus dia melakukan kebaikan-kebaikan, peningkatan-peningkatan dalam segi ibadahnya. Fahuwa rabihun. Maka mereka itulah kata Rasul orang-orang yang beruntung kata. Jadi kalau kita ingin menjadi umat Rasulullah, menjadi umat yang beruntung, maka kita harus berusaha Bapak Ibu, harus kita lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih berkualitas lagi dari segi kebaikan dan ibadah kita. Lalu kelompok yang kedua, mangkana yaumuhu mislu min amsihi fahuwa maghbunun. Siapa saja kata Rasul yang hari ininya dalam satu minggu, satu bulan, satu tahun ini, mislu min amsihi, sama saja seperti hari kemarin. Artinya tidak ada peningkatan, tidak ada kurang dia, tapi dia stabil dia. Fahuwa maghbunun. Maka mereka termasuk golongan orang-orang yang tertipu, tercela kata Rasulullah. Kalau ibarat berjalan Bapak Ibu, orang beruntung itu dia harus maju, terus melangkah terus. Walaupun langkahnya hanya satu hari, satu langkah dia bisa lebih baik, itulah orang yang beruntung tadi.
Sedangkan orang yang tertipu itu ibaratnya kita bukan melangkah ke depan, tapi hanya kita jalan di tempat. Jalan di tempat, tak pernah maju, tak mundur, namanya jalan di tempat. Orang yang seperti itu, walaupun sama seperti dari kemarin Bapak Ibu, masih dikatakan oleh Rasulullah, dia adalah orang-orang yang tertipu, kata Nabi. Nah, kenapa termasuk dia orang-orang yang tertipu? Karena kesempatan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, kesempatan kita untuk hidup di dunia ini semakin berkurang Pak. Kalau semakin berkurang kesempatan hidup kita di dunia ini, sudah jelas kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah semakin hari semakin berkuranglah kesempatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sama saja dengan hari kemarinnya termasuklah orang-orang yang tertipu. Yang parahnya lagi, ini golongan yang ketiga. Mudah-mudahan kita terjauh dari golongan yang ketiga ini. Siapa dia? Mengkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa maldubun. Siapa saja kata Rasul yang hari ininya syarran min amsihi, lebih buruk lagi dari hari kemarinnya, dari hari-hari sebelumnya. Artinya buruk, perangainya, ibadahnya semakin berkurang, dan kesalahannya malah semakin bertambah. Bahwa maldubun, maka mereka termasuklah ke dalam kelompok orang-orang yang maldubun. Maldubun itu artinya dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang saya baca di awal tadi di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada dua perintah Allah dalam ayat ini kepada kita umat beriman. Perintah pertama adalah perintah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diperintahkan untuk selalu memperhatikan, melihat persiapan kita, bekal kita untuk kita bawa menuju hari esok. Hari esok itu Bapak Ibu adalah hari kampung yang abadi, yaumil mahsyar nanti, kampung akhirat. Maka selalulah kita melihat tentang bekal persiapan kita untuk kita bawa nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya sendiri sebagai menyampaikan dan buat kita semuanya. Semoga amal soleh, ibadah yang kita lakukan dalam satu tahun ini diterima oleh Allah, diberikan pahala yang berlipat ganda hendaknya, dan semua kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosa kita mudah-mudahan diberikan keampunan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.